Oke, jumpa lagi bersama gue, Faisal Udemul Akbar di channel Akbar ID. Oke, pada video kali ini gue bakal share lagi ke kalian, yaitu loading screen Free Fire Mac versi 2.68.4. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini, yaitu tema dari anime Tokyo Revenger, sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya. Oke, di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screennya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas, dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire. Oke, di sini untuk kalian yang tidak bisa login setelah pasangkan loading screen ini, silakan kalian hapus yang bagian file info warna putih. Itu tutorialnya ada di belakang video ya guys. Oke, di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys. Oke, di sini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen Free Fire Mac-nya. Di sini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen Free Fire Mac versi 2.68.4. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai requestan kalian, yaitu tema dari anime Tokyo Revenger. Oke, di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screen-nya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas, dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire. Oke, di sini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai pengekstrakan file dan juga perpindahan file, kita menggunakan aplikasi Zarchiver. Jadi di sini untuk kalian yang belum mendownloadnya dan mau mendownload, silakan kalian download saja di Play Store secara gratis. Untuk ukurannya yaitu sekitaran 4 sampai 10 MB-an. Oke, di sini setelah kalian mendownload semua bahan-bahannya, kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver. Oke, setelah kalian buka, tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini. Di sini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen-nya. Nah, biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download, karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome. Oke, silakan untuk filenya kalian cari aja di bagian sini di folder download untuk file loading screennya. Nah, di sini punya gua dari folder download ini sudah gua pindahkan ke dalam folder konten. Jadi untuk foldernya gua sudah custom sendiri ya guys, ini dia. Dan di sini untuk nama dari filenya yaitu loading screen Free Fire Mac tema Tokyo Revenger. Dan untuk ukurannya sendiri yaitu 4 MB saja, dilengkapi dengan loading screen saja, tidak dilengkapi dengan background lobby maupun background lobby. Oke, di sini setelah ketemu langsung saja kalian klik saja file yang bagian ini yang berbentuk zip ya guys. Ini dia, kalian klik saja satu kali, lalu kalian ekstrak di sini. Berhubung tidak ada password, langsung saja kalian klik ekstrak. Setelah kalian berhasil melakukan pengekstrakan file, di sini kalian buka yang bagian folder hasil ekstrak. Untuk foldernya biasanya berada di paling atas jika tidak ada folder lain. Oke, ini dia untuk foldernya. Dan untuk nama dari foldernya yaitu loading screen Free Fire Mac tema Tokyo Revenger. Sama aja untuk nama filenya, cuma bedanya yaitu dokumen sama folder. Oke, di sini kita buka yang bagian folder hasil ekstrak. Ini dia. Kita buka. Setelah kita buka, di sini ada dua file. Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan. Dan untuk yang kedua yaitu file info. Oke, di sini untuk file info yang bagian putih ini gue contohkan untuk pasangkan. Silakan kalian simak. Untuk file info kalian silakan tekan lama seperti ini. Lalu kalian salin. Setelah itu kalian masuk ke bagian atas, ke bagian loading screen paling atas ini. Kalian klik. Lalu kalian ke memori perangkat. Lalu kalian masuk ke dalam folder Android. Biasanya untuk folder Android di HP kalian berada di paling atas, karena beda tipe HP beda juga tempat penyimpanan foldernya. Kalian buka yang bagian folder Android. Setelah itu kalian masuk ke dalam folder data paling atas. Ini dia. Lalu kalian cari yang namanya com.dts Free Fire Mac. Kalian scroll ke bawah seperti ini. Cari yang namanya com.dts Free Fire Mac, lalu kalian buka. Di sini kalian masuk ke dalam folder files, folder content chats paling atas, ke folder compulsory,
dan folder Android. Oke, untuk file info kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah untuk melakukan penempelan file. Oke, setelah kita berhasil memasangkan file info, kita kembali ke file yang sudah kita download tadi. Kita akan pasangkan file HD atau file loading screen-nya. Untuk cara pasangnya sama aja seperti tadi, cuma kita masuk ke satu folder lagi untuk berhasil memasangkan file HD ini. Oke, untuk file HD kita langsung saja tekan lama juga, lalu kita salin. Masuk ke bagian atas lagi, ke loading screen, lalu ke memori perangkat. Ke folder Android. Seperti tadi, masuk ke dalam folder Android. Lalu kita ke folder data. Nah, setelah kalian berhasil ke folder data, kalian cari yang namanya com.ds Free Fire Mac. Lalu kalian masuk ke dalam folder files, folder contact chat, folder compulsory, dan folder Android. Ke game set bundle. Oke, untuk file HD atau file loading screen-nya kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah untuk melakukan penempelan file. Oke, setelah kita berhasil memindahkan kedua file tersebut, di sini kita langsung saja untuk membuka game Free Fire Mac-nya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi. Oke, di sini untuk game Free Fire Mac-nya sudah kita buka dan di sini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen-nya. Dan setelah berhasil dan tampilannya akan seperti ini. Oke, ternyata sudah berhasil terpasang untuk loading screen-nya. Dan di sini kita mencoba untuk login terlebih dahulu. Oke, ternyata berhasil masuk ya guys. Ternyata cara ini work 100%. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga boleh tahu apa yang kalian tahu. Oke, see you next video.